Belanja hemat, barang berkualitas, hanya di R1 Racing Mover. Jumpa lagi dengan saya di channel R1 Racing Mover. Pada kali ini saya akan membuat video mengenai bolt-on untuk mobil Brio. Dan di depan saya sudah saya siapkan bolt-on Brio lama dan Brio baru. Dan ini adalah Brio new atau Brio baru, dan ini Brio lama ya. Jadi di sini perbedaan yang sangat jelas itu di panjangnya ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai salah membeli. Panjang dari bolt-on mobil Brio ini untuk yang lama itu lebih pendek, dan yang new itu lebih panjang ya teman-teman. Kita lihat perbedaannya. Di sini selisih sekitar mungkin 15 cm-an. Perbedaannya sih mungkin cuma di situ saja. Jadi bedanya di bolt-on-nya ini lebih panjang. Dan buat teman-teman yang minat dengan bolt-on ini, silahkan saja di order di R1 Racing Mover, bisa melalui Lazada, Tokopedia, Shopee, ataupun Bukalapak, atau juga bisa menghubungi langsung kami melalui via WhatsApp ya. Dan nomornya sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Oke, mumpung kita ketemu ya, akan saya jelaskan. Ini spesifikasi dari bolt-on Brio ini ya. Jadi bahan dari bolt-on Brio ini terbuat dari stainless ya, untuk slancer dari sini full stainless. Dan yang di depan sini adalah pipa Monel yang anti karat ya. Ini adalah sambungan ke bagian depannya, ke center pad, lalu resonator dan down pad. Oke, untuk suara bolt-on ini teman-teman bisa request. Kebetulan kalau yang ini adalah bass kering ya. Bagi teman-teman yang suka dengan karakter suara bass bulat, nanti bisa menghubungi saya sebelum mengorder barang ini ya. Dan di sini adalah logo R1 Racing Mover, saya pasangkan di sini ya. Kemudian yang Brio lamanya juga sama. Bahannya ini stainless dan sini pipa Monel. Lebih pendek ya yang lama ya. Oke, itu saja mungkin ya perbedaan bolt-on Brio lama dan Brio yang baru. Jadi perbedaannya adalah di panjangnya. Oke, buat teman-teman yang ingin membeli downpipe ataupun resonator juga kita menyediakan ya. Ini juga saya sudah siapkan. Oke, ini adalah pasangannya ya. Ini downpipe-nya bagian depan. Jadi pemasangannya dari mesin melalui downpipe. Kemudian resonator. Ini melalui resonator, kemudian melalui bolt-on. Itu ya teman-teman. Atau teman-teman ingin juga slancernya, jangan yang model ini, kita juga menyediakan ya, dengan model-model seperti HKS, Ponspot, dan yang lainnya. Dan ini adalah contohnya ya. Ini contoh, ini sampel ya, sampel bolt-on untuk Honda Brio menggunakan slancer Ponspot. Oke, ini yang isi ya.
ini yang isi kalau diketuk gini nih, dalamnya isinya glass full di sini ya. Ini suaranya bass bulat ya. Iya, kita pukul seperti ini. Ini jelas beda banget. Ini sama-sama untuk Brio New. Tadi inget-inget ya suaranya ya. Ini yang bass kering. Oke ya, seperti itu ya. Kita coba lagi. Kita coba lagi yang bass bulat. Ini kalau dipukul terasa padat ya, karena dalamnya isi glass pool dengan serat yang bagus dan penuh, jadi suaranya nanti bisa bass pool. Dan yang ini apa isi gas pool maksudnya? Ini pertanyaannya seperti itu ya teman-teman. Di sini kosong ya. Tidak ada gas pool-nya. Kalau untuk karakter suara bass kering di dalam silencer ini kosong, jadi dalamnya itu cuma ada saringan ya, model sekot di dalam sininya. Ini untuk suara bass kering. Terus kalau teman-teman mau bass bulat ya bisa saja, nanti kita juga menyediakan model yang seperti ini dengan karakter suara bass bulat. Jadi di dalam silencer ini kita isi glass pool. Oke, mungkin itu saja video kali ini ya teman-teman. Jangan lupa beli, karena produknya dijamin berkualitas, nggak usah ragu-ragu lagi. Selain itu juga bergaransi. Oke teman-teman, saya tunggu ordernya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.